guys, keren kan video dari Cirebon itu. Jadi bawa ada selokan, banyak ikan-ikannya. Ini udah kayak di Jepang lah ya, di Jepang. Saya sih belum pernah ke Jepang, tapi yang jelas ini patut ditiru oleh semua daerah lah ya, khususnya daerah-daerah yang airnya mengalir. Bukan air yang kekeringan, yang hanya mengandalkan kepada hujan. Ini daerah-daerah di Banten ya, yang kayak gitu tuh udah kayak Baros ya, itu kan banyak, Mandalawangi, Cikoromoy itu, airnya banyak sekali. Artinya melimpah lah airnya. Terus daerah mana lagi? Banyak lah. Kalau di kampung saya itu Jempolan mungkin air laut, bukan air selokan. Tapi ini keren. Ini patut ditiru lah ya oleh semua orang. Di kota Serang juga sebenarnya bisa banyak selokan-selokan, namun kalau memang airnya dari kota Serang itu kan air dari Baros lah ya. Itu bisa lah selokan-selokan yang besar kayak di Sumber Pecung, kayak di Gorong-Gorong dan yang lainnya lah. Itu diisi oleh ikan-ikan kecil-kecil itu, bagus juga. Ya urusan ada yang ngambil atau tidak, sudah kalau sudah gede itu kan urusan lain. Tapi yang jelas Islam ketika selokan itu diisi oleh ikan, maka warga lah khususnya itu akan malu membuang sampah ke selokan, sehingga apa, nantinya terawat. Ini kembali kepada sungai yang dibersihkan. Sudah banyak lah di kota Serang juga, masih banyak sungai-sungai yang patut dibersihkan, diberikan ikan aja, ikan apalah, lele tak apa, sehingga ini akan terawat. Warga atau siapapun yang membuang sampah akan merasa malu karena sungai-sungai itu, aliran-aliran air itu telah dirawat, artinya ada penghuninya. Nah kalau dibiarkan lah ya, dicuekin sama pemerintah khususnya, karena tanah jembatan dan yang gorong-gorong itu kan bukan milik warga sebenarnya, milik pemerintah. Kalau ini tidak dirawat, dibiarkan begitu saja, orang akan sembarangan terutama membuang sampah. Hal ini jangan sampai terjadi. Ini pelajaran baik kalau menurut saya nih, good dari Cirebon ini. Keren, patut ditiru.